Fortuner diesel Innova 2,5 mesin DID 2KD ya. Itu kalau ampere panasnya naik harus di blending dengan cara memblending. Ini perhatikan ampernya naik di setengah ya karena habis ganti radiator. Setelah ganti radiator ya ingat harus blending dulu. Blendingnya di sini. Air radiator dituang di sini sepenuh dia akan turun. Nah, disesuaikan garis B. Ini perhatikan kawan-kawan yang belum tahu tentang pemblendingan. Ini B blending ya. Kita harus penuhkan ini sampai di garis ini. Setelah itu nanti buka keran yang ini untuk membuang katup udara yang terkurung. Karena proses blending lumayan agak lama karena termostatnya belum membuka, jadi sirkulasi air masih tertahan udara. Nah, lebih detail lagi, ini setelah menguras radiator habis, itu pengisian memang melalui sini. Berbeda sama yang Mitsubishi, dia ada keran di sini ya. Nah, di sini terus tabung repressornya di samping sisi kini, samping hawa ya, maupun Pajero apa di sini kalau Mitsubishi. Kalau Fortuner tipe mesin 2KD atau 3,0 itu sama untuk penggantian radiator harus mengisi mulai dari sini ya. Nih, diisi penuh setelah keran bawah dibuka, kuras habis, pastikan sudah ada lagi menetes baru ditutup. Apabila lebih baik lagi, buka di bagian bawah blok mesin itu ada keran seperti keran air, itu lebih bagus. Dikuras habis dari sisi mesin semuanya, itu akan terkuras semua, jadi tidak ada air yang tersisa di bagian blok mesin ya. Itu dibuka di bagian bawah knalpot menggunakan kunci 10 ya, pas di bawah blok mesin itu. Nah, lebih baiknya seperti itu, dikuras habis. Pastikan ini udah dibuka ya, setelah membuka keran yang di blok mesin. Untuk pemblendingan seperti ini guys. Ini mesin udah mulai turun ya. Itu tandanya termostat sudah membuka. Oke. Temperatur radiator di bawah di garis tengah ya guys ya. Kelihatan ya? Di bagian setengah nih ya, agak ngeblur sedikit, mohon maaf ya nih. Itu tandanya termostat udah mulai naik, oke? Okay? Radiator tadi udah di garis B, dia turun. Sekurasi termostat sudah terbuka, dia harus membuka buang ini untuk blending ya. Ini buka pelan-pelan, nanti ada udara ya. Nah, nih harus menggunakan tang. Oke, harus menggunakan tang ini ya. Pelan-pelan, jangan terlalu kuat karena ini barangnya plastik, mudah pecah ya. Gak ada dijual di toko, kadang jarang menyediakan ini karena jarang rusak. Nih, tuh ya kelihatan ya, turun lagi ya. Ini masih ada nambah lagi. Oke, kita nyalakan cahayanya. Nah, itu mulai agak terisi ya. Tadi kosong. Tuh. Top. Ya ini mulai turun ya. Nanti pastikan di garis F, jangan sampai berlebih ya. Kalau berlebih dia akan nguap. Makanya di sini ini L low itu kurang. Bila harus ada penambahan di F nih garis maksimumnya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di link channel Mas Agus. Oke, terima kasih. Itu pembahasan tentang penggantian pemblendingan untuk mesin tipe 2KD ya, mau 3,0 sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk channel. Buang keran ya di bagian sini. Itu kelihatan ya, ada nepel nih. Kelihatan ya, ini. Itu pembuangan air blok yang di mesin ya. Itu tadi adalah untuk menggunakan kunci 10 untuk menguras habis yang dari mesin. Setelah itu harus buka keran juga yang di radiator. Kita buka ya kan untuk pemblendingannya supaya dia turun di garis ini ya. Terus kita buka ya, perhatikan dia akan turun ya. Kita buka ini akan turun ke bawah ya.
Ini kita buka. Nah, dijauhkan kameranya sedikit ya. Nah, dia akan turun ya. Ini ada uapannya. Hampir panasnya mulai setengah ya, karena belum di blending. Itu hampir panasnya mulai setengah ya. Kita bantu gas supaya cepat suhu panasnya naik, jadi bisa kita blending dari udara tadi. Nah, kita blending. Bang, nanti aja taruh luar aja dulu. Motornya tarik luar aja nanti dulu. Itu pemblendingan tadi ya. Ini masih proses agak lama. Ya, ini juga harus di batas F.